Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Melihat wajah-wajah yang cerah, wajah sumringah nan indah, ini pertanda orang-orang ahli ibadah. Ibadah yang istiqomah, mudah-mudahan bisa menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Untuk bapak ibu serta rekan-rekan semua, saya doakan semoga yang hadir di majelis ini diberi Allah panjang umure, adoh balae, cedak jodohe, akeh rezekine, mundak bayarane, cair sertifikasine, mulih nyampe omah buka lemari, akeh duite. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, karena di bulan ini semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar, di mana kitab Al-Quran ini diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kita harus banyak-banyak ibadah seperti salat malam, membaca Al-Quran, dan memperbanyak bersedekah agar mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam seribu bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Ojo tigawe tura turu wain awan wayah poso iku. Bengi melek HP minggu. Ora tak darusan tapi Facebookan. Ora maca Quran tapi gim-giman. Ora solawatan tapi TikTokan. Nggih napa mboten? Faktane zaman akhir sing koyok ngene iki, rame warung kopine daripada musolae. Apa maneh pas wayah akhir poso? Jalan macet, mal-mal nggih rame. Nggih napa nggih? Semoga kita tetap bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Rek, ayo podo maca Quran. Rek, rame-rame tadarusan. Cak, sareng-sareng solawatan. Ngalap berkah wonten ing bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.